Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Malam ni malam raya. Nak tumpang tanya, malam ni ada aktiviti apa-apa? Kau duk kira nak buka raya lambalang ke apa ke? Tak ada arah. Baik, kalau kita tak ada, boleh tak kita nak minta malam ni cari masjid yang buat sembahyang sunat tasbih? Sini buat? Ada? Sini buat tu? Lepas isyak? Lepas isyak ke maghrib? Lepas maghrib? Ha, main sunat tasbih? Buat kemulai. Oh, buat kemulai. Pagi lagi nak raya. Okey. Tak apalah, kalau kata ada buat, kita nak minta turut serta. Sebab malam raya ni, orang kita lama dah duk terlibat. Bila mari malam raya, pakai duk seronok. Sebab esok nak raya, duk cucuh lilin lah, apa pelita lah, apa semua tu. Sedangkan malam raya ni, dalam hadis Nabi SAW disebut, malam Tuhan nak ampun dosa ni. Umar Abdul Aziz, bila mari malam hari raya, dia akan umum pada rakyat dia, hantar surat semua gubernur dalam kerajaan Islam, perintahkan rakyat kamu malam hari raya semua turun ke masjid. Malam raya semua turun masjid. Tahu tujuan untuk apa? Satu ya, muhasabah. Dia kata masuk malam raya semua minta duduk dalam masjid, muhasabah. Muhasabah apa? Sebulan bulan Ramadan yang kita lalui ni, agak-agak amalan kita ni Tuhan terima lah. Puasa kita tu okey lah. Tarawih kita tu baik tak? Quran kita tu agak-agak macam mana ganjarannya? Tak kosongkan Ramadan.